بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضلك ولا أخشى إلا عدلك ولا أعتمد إلا قولك ولا أمسك إلا بعدلك بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن ضير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاة والإسلام وبك أستعين فيما يقترن به النجاة والإنجاة وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غني وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلهاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويجير الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على محمد سيد المخلوقين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudara, kita akan pembahasan tentang doa hari Ahad. Ahad ini, doa itu dibaca kembali oleh pembaca kita yang dahulu, Saudara Dedi Yuniardi, yang baru saja kembali dari Jepang dan berangkat lagi memasuki perkawinan, ya, memasuki perjalanan baru lagi.
Kita antarkan doa buat saudara Dedi Yuniardi. Setelah Dedi Yuniardi membacakan doa buat kita, mudah-mudahan Allah memberkati pernikahannya dan mengumpulkannya di dalam kebahagiaan. Mestinya nanti kita mengakhiri pengajian ini dengan doa oleh saudara Zaki, mestinya yang sudah sekian lama juga berada di Palembang, di seberang lautan juga, dan sekarang berkumpul di sini. Dulu orang Sunda kalau menceritakan sesuatu yang jauh, mereka menyebutnya Palembang, kasabrang ke Palembang. Dulu orang tua saya kalau mengusir hantu atau bencana, itu orang tua saya mengatakan, pergilah ke sana, ke seberang, ke Palembang. Jadi yang dikirim ke Palembang itu hantu atau bencana. Hari ini Saudara Zaki ada di sini. Kita sudah menceritakan bahwa doa ini dimulai dengan pengakuan tauhid kita, yaitu bahwa dalam hidup ini kita hanya ingin mencari karunia Allah dan hanya akan berpegang kepada firman Allah dan talinya. Sesudah itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari bencana zaman, dari runtunan berbagai kejadian yang bisa melalaikan kita dari membawa bekal untuk hari akhirat nanti. Pada pembicaraan kita yang lalu, pada bagian awal dari doa ini, kita akhiri dengan meminta perlindungan kepada Allah min inqida'il muddah qabla ta'ahubi wal 'uddah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai habis usia kita sebelum kita sempat mempersiapkan bekal yang cukup untuk hari akhirat nanti. Waktu itu memang terasa cepat ya. Sekarang kita berada pada hari Ahad terakhir tahun 1990. Ahad yang lalu terasa masih kemarin, sekarang sudah Ahad lagi. Jadi begitu cepat waktu itu, tanpa kita sadari bahwa waktu itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Sebetulnya bukan waktu yang mengubah, kita yang berubah dalam perjalanan waktu itu. Saya misalnya merasa mungkin mulai tahun ini anak saya Ami dengan gembira berteriak menemukan lembaran-lembaran uban di kepala saya. Anak saya mencemoohkan saya bahwa saya sudah berubah. Dan saya terkejut bahwa waktu sudah menambahkan uban dalam kepala saya. Kalau Rasulullah pernah bersabda, syayyabatni suratu Hud. Surat Hud menyebabkan kepalaku beruban. Karena di dalam surat Hud itu ada perintah Rasulullah untuk istiqamah di tengah-tengah gangguan dan penentangan terhadap dakwahnya. Rasulullah disuruh istiqamah. Nah, beristiqamah dalam menghadapi tantangan menyebabkan beliau beruban. Kalau saya kira waktu yang menyebabkan saya berubah, atau dalam perjalanan waktu kepala saya menjadi berubah. Kata orang Arab, waktu itu seperti pedang kejam. Al waktu kasif illam taqta'hu qata'ak. Dalam perjalanan waktu, kulit-kulit yang kencang menjadi kendur. Saya cerita di dalam gala ya. Karena perpindahan dari T1 ke TT berikutnya, banyak sekali perubahan besar. 15 tahun yang lalu, dia bocah ingusan. Sekarang dia remaja yang mempesona. 40 tahun kemudian, dia menjadi nenek tua yang menakutkan. Dan boleh jadi dia menjadi seonggok tulang dan daging yang busuk. Waktu semua merubah itu. Nah, sebetulnya yang paling dicemaskan, dan karena itu kita memohonkan perlindungan agar runtunan zaman itu, ghiyariz zaman wa tawaturil ahzan, dan datangnya berbagai peristiwa itu tidak melalaikan kita. Atau yang membahayakan kita ialah kalau seluruh runtunan peristiwa perubahan zaman itu menyebabkan kita kehabisan waktu sebelum kita mempersiapkan bekalnya. Min inqida'il muddah qabla ta'ahubi wal udda. Tiba-tiba Allah mengambil nyawa kita dan belum cukup persiapan untuk bekal kita. Kita kan sering begini ini, ketika saudara masuk sekolah, saudara belajar di perguruan tinggi, saudara tidak mengharapkan hasilnya waktu itu. Untuk apa itu? Saudara mengatakan untuk bekal hari tua. Kan gitu. Jadi selama puluhan tahun saudara sekolah, mungkin SD, SMP,
6 + 12 tambah perguruan tinggi 5 tahun lah sebut 17 tahun. 17 tahun itu saudara gunakan bekerja keras selama 17 tahun itu tidak untuk hasil waktu itu, tetapi untuk bekal saudara pada hari tua. Walaupun nanti setelah lulus saudara dapat pekerjaan, saudara bekerja keras juga untuk meningkatkan karir saudara dengan mengatakan buat masa depan saudara. Untuk hari tua saudara juga mengumpul-kumpulkan. Nanti kalau sudah sukses pada hari tua, saudara masih juga berkata, saya masih harus bekerja keras untuk bekal anak-anak saya. Supaya saya tidak tinggalkan anak saya dalam keadaan lemah, saudara bekerja keras juga. Nah, seringkali lupa bahwa sesudah meninggal dunia, masih ada perjalanan yang lebih panjang lagi. Dan biasanya untuk perjalanan panjang itu, kita baru konsentrasi mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang itu sesudah pensiun, sesudah betul-betul tua. Sehingga tinggal waktunya itu sebetulnya tinggal beberapa tahun lagi untuk mengumpulkan bekal buat perjalanan yang sangat panjang. Abu Dzar itu kan pernah menangis memikirkan itu, dan beliau berkata, kalau kita pikirkan perjalanan akhirat yang panjang itu, dunia ini sebetulnya terlalu singkat, tidak bakal cukup. Walaupun kita isi setiap menit, setiap detik dengan amal saleh, itu belum cukup untuk perjalanan akhirat yang abadi dan panjang itu. Nah, untung kita tidak semua menyadari seperti Abu Dzar itu. Jadi kalau menyadari begitu bahwa perjalanan kita panjang dan waktu kita ini sedikit, tidak bakal cukup, mungkin kita akan merasakan betapa pentingnya kita memohonkan bantuan Allah. Untung juga bahwa di dalam pahala itu Allah melipat gandakannya kan puluhan kali, ada yang 10 kali, ada yang 700 kali, seperti infak itu dibalasnya 700 kali. Mungkin itu untuk menutup kekurangan jangka waktu yang terlalu panjang. Kalau setiap amal kita dibalas satu saja, payah, itu tidak cukup untuk bekal pada hari yang panjang itu. Karena itu Al-Quran ketika mengatakan memberikan pahala, Allah memberikan pahalanya itu tanpa ada batasnya. إِلَّا الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Kecuali orang yang dalam hidupnya ini mengisi iman dan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada batasnya. Pahalanya tidak ada batasnya. Sebab kalau pahalanya disesuaikan dengan amal kita, tidak cukup waktu yang tersedia. Karena itulah dalam doa hari Ahad ini, Imam Zainal Abidin menyebutkan kecemasannya, minin qida'il muddah qabla ta'ahubi wal udda, takut habis waktu sebelum kita cukup mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita yang panjang itu. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa, wa iyyaka astarshidu lima fihi shalah wal islah, dan kepada Engkau ya Allah aku memohon bimbingan untuk selalu melakukan kebaikan dan yang mendatangkan kebaikan. Wabika, dan kepadamu ya Allah astainu, aku memohon pertolongan. Fima yaqtarinu bihin najahu wal inja, yang bisa kepada hal-hal yang di dalamnya ada kemenangan dan mendatangkan kemenangan. Dalam doa ini ada dua kan, ada as-salah, ada al-islah, ada an-najah dan al-injah. Dalam bahasa Arab kata soluha itu disebut fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak ada objeknya, kata kerja transitif. Soluha artinya baik, aslaha artinya memperbaiki, itu disebut fi'il muta'addi, jadi ada objeknya. Kata kerja transitif, kalau yang tadi kata kerja intransitif. Nah, as-salah adalah bentuk masdarnya, as-salah adalah kebaikan, al-islah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, an-najah keberuntungan, sukses, al-injah hal-hal yang mendatangkan keberuntungan atau kesuksesan. Kita mohon kepada Allah supaya kita ini menjadi orang yang soleh, tapi pada saat yang sama kita juga dapat mensolehkan orang lain.
kita menjadi orang sukses, tetapi juga dapat mensukseskan orang lain. Kita menjadi orang suci dan bisa mensucikan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya di kuliah pasca sarjana, saya membicarakan tentang psikologi humanistik dari Abraham Maslow, Carl Rogers, Martin Buber, dan nama-nama lain yang tidak ada dalam kitab kuning. Waktu itu kita membicarakan ciri-ciri orang yang sudah mencapai apa yang disebut oleh Rogers sebagai aktualisasi diri. Jadi orang yang betul-betul sudah mencapai perkembangan diri yang sempurna. Nah, orang seperti itu memiliki tanda-tanda tertentu. Itu sebetulnya kita membicarakan dalam rangka menjelaskan sejenis komunikasi yang kita sebut komunikasi dialogis. Orang yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri itu, kalau dia berkomunikasi dengan orang lain, dia melakukan komunikasi dialogis. Nah, apa kata tanda komunikasi yang dialogis itu? Di dalam komunikasi itu, dia berusaha untuk jujur, mengemukakan dirinya apa adanya, dan juga siap menerima kejujuran pengakuan orang lain. Selain itu, orang yang memiliki aktualisasi diri yang tinggi, dia berusaha memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan juga berusaha agar orang lain pun mencapai pertumbuhan yang maksimal. Karena itu, karena dalam komunikasi dialogis, tidak pernah seseorang memaksakan kemauannya kepada orang lain. Dia ingin orang lain berubah semampu dia berubah. Let each become what he is capable of becoming. Biarlah setiap orang berubah sesuai dengan kemampuannya berubah. Itu yang di dalam doa ini disebut as-salah wal islah. Itu ciri orang yang aktualisasi dirinya sudah tinggi. Dia ingin baik, tapi dia juga ingin orang lain juga berusaha menjadi baik. Dia mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dia ingin sukses, tapi dia juga ingin membantu orang lain untuk sukses sesuai dengan kemampuan dia. Dia ingin mencapai najah dan injah. Kita tinggalkanlah konsep-konsep barat, kata orang ya, dalam pengajian, supaya kita tidak disebut orientalis. Tapi untuk kita singkatkan, di dalam Islam manusia yang baik bukan hanya manusia yang baik untuk dirinya saja, tapi juga manusia yang berusaha agar orang lain pun baik juga. Kalau dia sukses, dia tidak ingin mematikan sukses orang lain, malah dia ingin membantu orang lain pun untuk menjadi sukses juga seperti dia. Itu dia ingin mencapai najah dan injah. Tentu ada orang yang sebaliknya ini yang tidak masuk dalam doa ini. Ada orang yang ingin baik sendiri, orang lain tidak dia hiraukan. Artinya dia ingin mencapai sholah tetapi tidak islah. Kalau Anda memilih untuk mengasingkan diri di masjid, menghabiskan waktu dalam berzikir, dan tidak hirau pada hiruk-pikuk masyarakat di sekitarnya, orang lain mau maksiat silahkan, tidak sholat juga tidak apa-apa, yang penting kita sholatlah, kata mereka. Jadi malah mereka sering menggunakan kata-kata Arab, nafsi-nafsi, diri saya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, nafsi-nafsi artinya diriku. Tapi dalam bahasa kita itu nafsi-nafsi itu artinya masing-masing lah. Kalau dia tidak sholat ya biarkan saja. Yang penting kita sajalah baik, jangan pikirkan orang lain. Itu dalam Islam itu tidak baik gitu. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia hanya ingin sholat saja tetapi tidak menginginkan islah. Atau orang yang ingin berhasil itu dirinya saja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ingin berhasil dengan menjatuhkan orang lain. Ingin najah untuk dirinya tetapi tidak injah, tidak menginginkan injah. Kalau kata Umar Khayyam, itu katanya budaya kancil, budaya sakadang pucang dalam bahasa Sunda. Kancil itu adalah tipe orang yang mau menyeberangi sungai dengan menginjak tubuh buaya. Orang-orang Indonesia mengagumi pahlawan kancil itu dan mengajarkan kepada anak-anaknya, tirulah sang kancil itu, kancil yang cerdik, yaitu bisa menyeberang dengan menginjak orang lain. Jadi bisa mencapai najah tetapi tidak injah.
Kancil itu kan ceritanya begitu kerjanya. Dia terjerumus ke dalam sumur, kemudian lewat kata binatang yang lain, gajah lewat ke situ. Kancil ingin naik ke atas, tapi tidak bisa. Dia tipu gajah itu. Dia katakan ini kata apa? Bulan itu. Pokoknya dia sedang menunggui kue serabi buatan para dewa. Kalau dia ingin ikut menikmati itu, turunlah kata di timbak yang lain. Dia turun ke situ sehingga kancil naik ke atas. Itu juga kan banyak orang yang rela menjatuhkan orang lain ke dalam sumur asal dia bisa naik ke atas. Nah itu budaya kancil, itu bukan budaya Islam. Kalau kata Umar Khayyam itu budaya Indonesia. Saya kira tidak benar itu ya. Budaya Indonesia itu kan Islam menurut harapan kita. Nah, budaya Islam itu salah wal islah, najah wal injah. Dia ingin baik dan ingin juga orang lain baik seperti dia. Dia ingin sukses dan ingin membantu orang lain untuk sukses. Dan untuk itu kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka astarshidu lima fihi salahu wal islah wa bika astainu fi ma yaqtarinu bihi najahu wal injah. Kemudian kita berdoa berikutnya, wa iyyaka arghabu. Kepada engkau aku sampaikan permohonan. Raghiba yarghabu rughbatan, itu menginginkan. Seperti dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau selesai melakukan pekerjaan, mulailah pekerjaan yang baru. Kemudian harapan kamu, keinginan kamu, sampaikanlah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, kita sampaikan keinginan ini kepada Allah. Wa iyyaka arghab. Kepada engkau kami sampaikan permohonan ini. Fi libasil afiyati wa tamamiha. Libas artinya pakaian. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu rata-rata hafal. Perempuan itu pakaian buat kamu dan kamu itu pakaian buat mereka. Tapi kata libas juga menunjukkan sesuatu yang memenuhi kita. Nah, kita memohonkan kepada Allah libasul afiyah, agar kita ini diberi busana kesehatan, agar hidup ini ditutup dengan afiyah, dengan kesehatan, kesejahteraan. Wa tamamiha, dan kesempurnaan kesehatan ini. Kata afiyah dalam bahasa Arab itu dekat satu asal kata juga dengan afwun, yang artinya maaf. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mintakan ampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu karena antara maaf dan kesejahteraan dan keselamatan itu berdekatan. Wa syumulis salamati wa dawamiha. Syumul sama dengan libas, meliputi, menutup. Dalam bahasa Arab komprehensif itu disebut syumuliyah. Wa nahnu al'an bihajatin ila islamin syumuli. Sekarang ini kita memerlukan Islam yang komprehensif, itu disebutnya syumuli. Kalau syimali itu artinya kelompok kiri. Wa nahnu al'an lasna bihajah ila islamin syimali. Nahtaju ila islamin syumuli. Bukan Islam syimali. Syumulis salamati wa dawamiha. Kita ingin memohon kepada Allah agar selalu diliputi keselamatan. Dan bukan saja diliputi keselamatan, wa dawamiha, agar kita terus menerus selamat. Dawam itu, terus menerus. Wa a'udzu bika ya Rabbi, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, min hamazati syayatin, dari bisikan setan, dari gangguan setan, dari dorongan-dorongan setan. Dalam Al-Qur'an itu kita selalu diperingatkan. Menurut Al-Qur'an kita ini dulu bersumpah kepada Allah bahwa kita ini tidak akan mengikuti setan dan hanya akan mengikuti Allah saja. Tetapi dalam perjalanan hidup, jadi sebelum kita turun ke dunia ini di alam zarah, gitu menurut Al-Qur'an, kita ini berjanji di hadapan Allah bahwa kita ini tidak akan mematuhi setan dan akan hidup ini berdasarkan
tuntunan Allah. Sembahlah aku saja. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Nah, karena itu kita selalu berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan setan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari kada pernah membuat lukisan di tanah itu. Ada lukisan di tariknya garis panjang. Kemudian garis itu dipotong-potong. Tahukah kalian, kata Rasulullah, apa garis ini? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Inilah, kata Rasulullah, siratul mustaqim. Dan di sini, di setiap simpangan jalan ini, ada setan yang menyeru kamu untuk meninggalkan siratul mustaqim. Jadi, banyak sekali pintu yang akan menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Karena itu kita bermohon, minta perlindungan kepada Allah, min hamazati syayati. Setan itu kan dalam konsep Islam bukan hanya makhluk halus, seperti sering kita katakan di sini, yang bertampang seram, seperti dalam film-film horor Indonesia. Setan itu lebih mirip seperti makhluk-makhluk halus dalam film-film horor di barat. Jangan beranggapan bahwa saya sering nonton film itu nih. Jadi setan itu kadang-kadang muncul dalam bentuk yang manis kan. Malah yang paling berbahaya justru setan dalam bentuk yang cantik itu, yang manis, yang bagus. Malahan kalau bisa kita berlindung kepada Allah itu bukan dari setan yang menakutkan. Karena kalau setan yang menakutkan sudah jelas kita pasti lari dan menjauhinya sehingga kita selamat. Jadi kalau mau menambahkan kata sifat sesudah setan itu, tambahkanlah setan yang mempesona, yang cantik. Allahumma inni a'udzubika ya Rabbi min hamajati syayatinil jamilah atau asyayatinil mu'jibah. Karena ya Allah, saya sanggup untuk lari dari setan yang menakutkan. Sudah otomatis saya akan lari kalau bertemu setan yang menakutkan. Yang saya khawatir itu saya ketemu setan yang mempesona, yang menarik saya. Wa ahtarizu bi sultanika min jawri salatin. Sesudah kita berlindung dari gangguan setan, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejaliman para penguasa. Wa ahtarizu bi sultanika, aku berlindung dengan kekuasaanmu ya Allah dari kekejaman para penguasa. Jawri salatin, sultanun jair, penguasa yang zalim. Mengapa kita harus berlindung dari penguasa yang zalim? Pertama, manusia itu kadang-kadang, kalau dalam peribahasa Arab, mengikuti agama para penguasanya. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu selalu mengikuti agama para penguasanya. Karena itu saya sering mengatakan di sini kan, kalau kita ingin paham kita ini dominan, diterima oleh banyak orang, rebutlah kekuasaan. Karena biasanya orang mengikuti paham orang yang berkuasa. Oleh sebab itu di dalam sejarah mazhab di dalam Islam, dulu itu pernah banyak mazhab itu. Ada mazhab Sufyan As-Sauri, ada mazhab As-Syaibani, banyak sekali mazhab itu. Mazhab-mazhab itu hilang sekarang. Yang tinggal yang kita kenalkan hanya empat. Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Itu mazhab As-Sauri misalnya menurut Imam Ahmad, itu sebetulnya mazhab fikih. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang fikih, Imam Ahmad berkata, jangan tanya saya ini ahli hadis. Kalau mau tanya fikih, tanyalah sama Sufyan As-Sauri. Tapi sekarang tidak ada mazhab As-Sauri itu. Padahal menurut Imam Ahmad, As-Sauri lebih faqih daripada Imam Ahmad. Mengapa? Karena mazhab Sufyan As-Sauri tidak didukung oleh penguasa. Jadi, sudah biasa itu orang itu mengikuti paham para penguasa. Malahan kalau kita mau aman, kita harus ikut paham penguasa. Karena itu kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau paham penguasa baik, kita mengikuti paham penguasa, ya alhamdulillah. Tidak usah meminta perlindungan. Karena itu yang kita berlindung kepada Allah itu tidak dari semua penguasa. Tapi kita berlindung dari kekejaman para penguasa itu, dari kezaliman para penguasa itu. Min jauris salatin, dari kekejaman para penguasa.
Tentu para penguasa itu ada juga baiknya kan. Malah itu yang paling sering dibicarakan. Tapi kita berlindung kepada Allah dari Jauri Salafi. Buya Hamka itu pernah cerita. Katanya, saya sampai sekarang saya masih cari itu keterangannya di dalam hadis. Itu dulu pernah di zaman Islam itu ada seorang penguasa. Itu penguasa itu kerjanya ganti-ganti baju. Bajunya itu sudah macam-macam. Jauh sebelum ada pusat-pusat mode di Paris. Jadi dia punya desainer khusus yang mendesain baju dia. Sekarang desain khusus disebut haute couture yang harganya puluhan juta. Kita ini di Indonesia baru menjadi elit sekarang ini kalau pakaian kita didesain khusus. Katakanlah oleh Gia Sukasa atau siapa lagi? Ya baru. Ini haute couture. Itu sudah elit. Nah katanya pada zaman itu, pada zaman ketika raja itu kerjanya hanya ganti-ganti pakaian, kalau orang berjumpa di jalan, mereka tanya, Anda sudah beli baju baru? Gitu, saling menegurnya itu, bukan apa kabar, apa Anda sudah beli baju baru? Sehingga menyebarlah di seluruh masyarakat kebiasaan ganti-ganti baju setiap hari, karena mengikuti rajanya. Kemudian karena datanglah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang saleh dan menghabiskan sebagian besar malamnya untuk salat tahajud, salat malam. Nah sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau orang berjumpa satu sama lain tengah jalan, mereka tanya, berapa rakaat kamu salat tadi malam? Begitu, tidak apa-apa. Jadi annasu ala dini mulukihim. Manusia itu selalu mengikuti agama raja-rajanya. Kemarin saya menonton film Langitku Rumahku. Saya sering mengumumkan ini dan saya sangat menganjurkan Anda untuk menonton film ini. Kalau Anda seperti Ustaz Hasan, Habib Hasan, menganggap saya ini imam, itu saya akan memberikan fatwa wajib nonton film ini. Film Langitku Rumahku. Film itu menurut saya film dakwah itu. Kalau saya sering bercerita menyantuni mustadafin, cerita saya tidak begitu menyentuh seperti kalau Anda mendengar atau menyaksikan film itu. Dari permulaan sampai akhir betul-betul menyentuh hati kita. Dan di situ banyak mungkin sindiran-sindiran tentang Jauru Salafin. Oleh sebab itu saya menyenangi film itu. Misalnya di situ ada obrolan antara si miskin dengan si kaya. Jadi ada anak kaya bersahabat dengan anak miskin. Ada cerita tentang Pangeran Diponegoro. Si miskin cerita, itu kan Pangeran Diponegoro itu berontak karena tanahnya digusur secara sewenang-wenang oleh Belanda. Dan sesudah ngobrol-ngobrol begitu mereka pulang dan menyaksikan rumah si miskin itu digusur, bukan oleh Belanda. Oleh sebab itu kan, mengapa film seperti itu tidak populer di Indonesia kan? Waktu saya nonton di situ, saya kebetulan bawa seluruh keluarga kemanakan semua dibawa. Sehingga satu baris kursi itu kursi dek semua saya yang borong. Di depan itu kosong, yang sedikit yang ngadep film itu. Mengapa film yang bermutu seperti itu tidak laku? Mengapa film Pretty Woman sudah memasuki bulan yang ketiga? Mengapa? An-nasu ala dini mulukihim. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Wa akhtariju bisultanika min jauri salatin. Kita berlindung dengan kekuasaan Allah dari kekejaman para penguasa. Kita ingin kalau bisa ikutlah penguasa yang baik atau kebaikan penguasa yang kita ikuti, bukan yang tidak baiknya. Ini tidak politis ya, jadi tidak perlu dicoret dari doa hari Ahad atau memerlukan rekomendasi ya, tidak. Tapi kalau nanti ini harus dicoret, maka kita membaca dalam hati saja. Wa a'udzubika ya rabbi min hamazatis syayatin. Nah, kita baca dalam hati. Untuk menghormati kecoa dan suksesi. Fataqabbal ma kana min salati wa saumi. Ya Allah, terimalah salatku dan saumku yang ada makana. Terimalah salat dan saumku seperti apa adanya, memang hanya itulah kemampuanku. Waj'al ghaddi wa ma ba'dahu afdala min sa'ati wa yaumi. Jadikan esok hariku dan hari sesudahnya
lebih utama dari saat ini dan hari ini. Juga berharap jadikanlah tahun yang akan datang itu dan tahun-tahun sesudahnya lebih baik dari hari ini dan tahun ini. Semua muslim harus berdoa seperti itu. Malah tidak boleh berdoa, jadikanlah hari esok ini sama dengan hari ini. Itu karena sudah rugi. Apalagi kalau hari esok lebih jelek dari hari ini. Itu sudah gila. Kita mohon agar hari esok kita lebih baik, lebih utama dari jam ini dan hari ini. Kemudian tidak lupa kita mendoakan keluarga kita dan kaum kita. Wa izzani fi ashirati wa qaumi. Ya Allah, muliakanlah aku tengah-tengah keluargaku dan kaumku. Wahfazni fi yaqzati wa naumi. Jagalah diriku dalam waktu bangun dan tidurku. Fa antallahu khairun hafiza wa anta arhamur rahimin. Sebab engkau lah penjaga yang paling baik dan engkau lah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ini sebetulnya doa Nabi Yakub di dalam surat Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf balik lagi dari Mesir dan mengadu kepada bapaknya bahwa mereka tidak akan diberi sukatan lagi kalau tidak membawa Bunyamin, anak yang paling kecil. Lalu waktu itu Yakub tidak mau menyerahkan putranya. Dulu kamu tidak bisa memelihara amanah untuk Yusuf, atau kamu bisa memelihara amanah untuk yang sekarang ini. Kemudian Yakub berkata, "Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin." Allah lah penjaga yang paling baik dan dialah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan baro'ah. Kita mulai doa ini dengan melakukan wilayah dan mengakhiri doa ini dengan bara'ah. Wilayah artinya mengaitkan diri, menghubungkan diri, mempertalikan diri. Dan bara'ah artinya melepaskan diri, memisahkan diri, menjauhkan diri. Di dalam Islam, akidah kita ini terdiri dari dua, bara'ah dan wilayah. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya kita melepaskan diri dari semua Tuhan. Illallah, kecuali Allah, itu namanya wilayah. Artinya mengaitkan diri, menghubungkan diri hanya dengan Allah saja. Pada permulaan kita melakukan wilayah, la arju illa fadlah, wa la akhsha illa adlah, wa la atamidu illa qawlah, wa la tamassaku illa bihablih. Itu artinya mengaitkan diri, menggantungkan diri ini kepada Dia saja, kepada Allah. Nah, di ujung ini kita melepaskan diri dari yang selain Allah. Allahumma inni abra'u ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu. Fi yaumi hadza, pada hari ini. Wa fi ma ba'dahu, dan hari-hari sesudahnya. Minal ahad, dari ahad-ahad yang lain. Minas syirki wal ilhad. Aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekufuran. Wa ukhlisu laka du'ai ta'arrudan lil ijabah. Aku ikhlaskan bagimu doaku karena mengharapkan ijabahmu. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Maka sejahteralah buat Muhammad dan keluarga Muhammad. Khairi khalqika da'i ila haqqik. Sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru manusia kepada kebenaranmu. Tadi itu doa yang permulaan itu, yang sholawatullahi taghsha. Sebetulnya sebelumnya doa-doa, kemudian kita akhiri dengan bersama-sama membaca sholawat. Karena salah satu adab berdoa ialah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa kada tertutup kecuali dibacakan sholawat. Tadi itu doa-doa. Lakas syukru, kepadamu ya Allah kami sampaikan syukur kami atas segala pemberianmu. Kemudian kita akhiri dengan sholawatullahi taghsha. Asrofar ruslil ataib. Semoga salawat dicurahkan kepada semulia-mulianya rasul yang utama. Maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian wa ta'umul ala jam'ah. Semoga salawat juga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya. Ma baba nurul kawakib. Selama gemintang itu terang benderang. Selama gemintang masih terang, selama itu sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, semulia-mulia Rasul,
dan seluruh keluarganya. Masa atau kita pilih itu karena kebetulan itu selawat yang sekaligus selawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Kalau dalam selawat Badriyah kan keluarganya tidak disebut-sebut itu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Keluarganya sama sekali tidak disebut. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu kalau baca sholawat kepada Rasulullah, tidak baca sholawat kepada keluarganya, sholawatnya itu tidak sah, kata Imam Syafi'i. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut saya masih sah itu. Sholawat Badriyah itu masih sah. Dalam hati saya kita sebutkan, dan juga kepada keluarganya. Dan di dalamnya memang ada kepada keluarganya, di dalam itunya. Cuma dalam yang rame-ramenya itu yang tidak ada. Kalau di permulaannya ada itu. Bahkan kepada para sahabatnya semua. Nah, di sini kita sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarganya. Fasholli ala Muhammadin wa ali Muhammad khairi khalqi kad'i ila haqqik. Wa izzani bi'izzikal ladzi la yudham. Muliakanlah aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah pudar. Setiap kemuliaan bakal memudar kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin dimuliakan dengan kemuliaan Allah yang tidak pernah pudar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu kemuliaan Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Mengapa kemuliaan kaum mukminin tidak akan pudar? Sebab kemuliaan kaum mukminin itu kemuliaan yang datang dari izzatullah alladhi la yudham. Allati la tudham. Dari kemuliaan Allah yang tidak habis-habisnya, yang tidak pudar. Wahfadni bi'ainika allati la tanam. Jagalah aku ya Allah selalu dengan pengamatan-Mu yang tidak pernah tidur, dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Wahtim bil inqita'i ilaika amri, dan tutuplah segala urusanku dengan inqita' ilaik. Kata inqita' dalam bahasa Arab artinya putus. Aliran listrik pun kalau disebut putus dalam bahasa Arab disebut inqita'. Inqita'atil kahraba'i. Pemutusan aliran listrik itu disebut inqita juga. Bidunin qita itu artinya terus menerus, min ghairi inqita, tidak ada henti-hentinya. In qata'a amaluhu illa min salas, terhenti seluruh amalnya kecuali tiga. Nah, kata in qata'a artinya terhenti, tapi kalau disambung dengan ila, in qata'a ila itu artinya, itu kadang-kadang salah satu kesulitan bahasa Arab. Hanya karena tambahannya berbeda, itu artinya kemudian berubah jauh. In koto'a, terputus. Tapi kalau in koto'a ilallah, artinya sangat bergantung kepada Allah saja. Mencurahkan seluruh perhatian kita kepada Allah saja. Bukan terputus. Sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau ditambahkan kata depan sedikit kan, menjadi berubah. Look, kelihatan. You look fine. Today. Tapi kalau pakai for, look for, mencari. Kalau pakai after, memelihara. Kalau pakai on, menonton. Kalau pakai down, menghina. Nah, jadi kursus bahasa Inggris. Nah, in kita'a ila, itu artinya memusatkan perhatian, mengabdikan seluruh diri kita. Itu in kita'a ila. Dalam kamus Hanswer, itu disebut in kita'a ila itu to devote oneself to concentrate, to occupy oneself on, to spend all your time on, menghabiskan seluruh waktu Anda. Nah, kita ingin, ya Allah, tutuplah segala urusanku ini dengan inqita' ilaik, dengan seluruh persembahan diriku ini kepadamu. Hari aku memutuskan dari hal yang lain, dan hanya kepadamu saja. Wa bil maghfirati umri, dan kalau engkau mau menutup usiaku, tutuplah usiaku itu dengan maghfirah-Mu, dengan ampunan-Mu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itu yang disebut husnul khatimah. Jadi Allah menutup hidup kita ketika kita sedang menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang in kita ilallah, sedang sibuk dengan Allah. Karena dalam hidup ini kita tidak terus-menerus sibuk dengan Allah.
tidak terus-menerus inqita' ilallah. Kadang-kadang inqita' ila ahli, ya, inqita' ilal fulus, inqita' ilal karir, inqita' ilal jabatan. Nah, kita ingin mengakhiri hidup kita pada saat kita sedang inqita' ilaik, pada saat kita sedang mencurahkan seluruh jiwa kita ini kepada Allah. Itu husnul khatimah, itu kebaikan baik yang paling akhir. Kalau di sini orang sering menyebut baik husnul khatimah itu kalau sebelumnya jelek, kemudian ujungnya itu baik, itu husnul khatimah. Enggak, dari arti kata husnul khatimah itu artinya ujung yang paling baik. Su'ul khatimah ujung yang paling jelek. Jadi kita ingin kalau yang terakhir itu yang paling baik. Dalam bahasa Inggris ada peribahasa, those who laugh last, laugh best. Mereka yang tertawa paling akhir itu tertawanya paling enak. Kalau semua orang sudah tidak ketawa, lalu dia tiba-tiba sendirian ketawa. Kan ada begitu. Orang-orang sudah paham ini humor itu, dia masih mikir. Setelah orang selesai ketawa, dia, oh benar, ketawa sendirian. Itu ketawanya lebih enak daripada yang lain. Nah, kita ingin mengakhiri usia kita seperti itu. Yang paling baik itu yang terakhir. Yang sebelumnya baik-baik, artinya tidak jelek. Tapi kita ingin terakhir itu adalah puncak kebaikan kita. Wahtim bilin kita ilaika amri. Dan sibuk kita dengan Allah, tidak harus selalu meninggal dalam keadaan sujud, kan? Kalau kita meninggal dalam keadaan sujud, itu alhamdulillah. Itu juga mati ketika kita sibuk dengan Allah. Tetapi kalau saya sedang berdakwah begini, kemudian saya ditembak, nah saya meninggal, itu saya meninggal dalam inqita' ilallah. Saya berharap juga seperti itu, ya. Kan ada yang disebut syahid mimbar, kan? Dan syahid dalam keadaan mimbar. Tapi kalau bisa jangan ditembak, tiba-tiba jatuh, dia tidak sakit dulu. Wa bil maghfirati umri, dan menutup usia kita dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu memahami doa hari Ahad. Ini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Bila saudara kita telah berumah tangga, mempunyai satu masalah di dalam rumah tangga, misalnya suaminya tidak memenuhi kewajibannya atau sebaliknya. Bagaimana cara kita mengingatkannya dengan tanpa menyinggung keluarga tersebut? Apakah menurut Islam terdapat batas-batasan hak privasi suatu keluarga yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain? Bagaimana cara menunjukkan ukhuwah Islamiyah antara keluarga muslim yang tawassau bil haq wa tawassau bis sabr? Di barat ada konsep privacy. Artinya masalah keluarga itu tidak boleh dimasuki oleh pihak yang lain. Itu masalah kita sendiri. Tidak boleh orang lain ganggu. Di dalam Islam tidak. Kalau kita ini sudah baik, keluarga kita ini sudah baik, kita punya kewajiban juga untuk membuat keluarga yang lain itu baik. Oleh sebab itu, dalam hal itu kita langgar privasi itu dengan cara yang sebaik-baiknya, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Memang ini seringkali dilematis. Kita ingin membantu tetangga kita, tapi tetangga kita akan merasa kita mengganggunya. Boleh jadi seperti itu. Seperti itu ada keluarga yang bertengkar suami istri, kemudian RT-nya berusaha melerai dia. Datang ke situ, RT-nya dibacok oleh suaminya. Mati, kan? Nah, itu RT itu mati syahid. Dia mati dalam keadaan inqita' ila Allah. Karena dia ingin menjalankan tawassau bil haq. Jadi tidak ada privasi di situ. Kita harus ikut membantu membaikkan orang lain sebagaimana kita membaikkan diri kita sendiri, sambil tetap memelihara ukhuwah Islamiyah, ya. Tapi sekali lagi, mungkin ini yang harus dicatat, kalau perbaikan itu lebih merupakan perbaikan akhlak, ya. Tapi kalau berhubungan dengan paham agama, menurut saya itu Anda tidak perlu campur, ikut campur lah. Kalau dalam paham agama, maksud saya, jangan menganggap paham agama itu yang paling benar, paham Anda paling benar, lalu paham tetangga itu tidak benar, lalu Anda berusaha membetulkannya, salah, ini bid'ah, ini yang betul, itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Karena sekali lagi, paham agama itu
yang bersifat zonni memerlukan sikap saling menghargai. Karena masing-masing seperti pernah kita sampaikan punya balionya sendiri-sendiri. Kecuali kalau orang itu mengajak diskusi, mengajak berdialog atau tanya, barulah kita menjelaskan. Tapi jangan merasa kita yang paling benar dan berusaha membetulkan ini. Kemarin dalam pengajian ibu-ibu ada seorang ibu cerita, ada anak yang selalu bertengkar dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu kalau pergi ziarah ke kubur, dia sambil berdoa membakar kemenyan. Kata anaknya itu musyrik. Sekarang ini anaknya mau nikah. Rada bingung juga karena selalu bertengkar dengan orang tuanya itu. Dan kuatir orang tuanya nanti berdoa pakai kemenyan juga pada hari pernikahannya. Nah, itu sebetulnya menurut saya bukan tawasau bil haq itu. Bertengkar karena masalah agama seperti itu. Nah, jadi saya harus buru-buru menambahkan itu. Jadi kalau kita mau memperbaiki tetangga kita, sekali lagi perbaikan kita dalam bidang akhlak, akhlak Islam yang disetujui bersama, bukan dalam paham agama tertentu. Kalau paham agama tertentu itu, seperti saya katakan, kalau mau diskusi, barulah kita diskusi, dialog.